Hati kita ini yang menggerakkan anggota kita, menggerakkan akal fikiran kita ini, dapat sentiasa kita sucikan mi, bersihkan mi. Terutamanya kita dah nak habis ni penghujung tahun kita. Ini kerja hati mi, ni kerja hati mi, kerana nak dapat kasih sayang Allah. Hatta kita insaf tadi mi, kita tak nak cakap kat mulut mi, takut mi. Biarlah benda tu datang daripada hati kita mi, bukan daripada mulut kita, tapi datang daripada keinsafan jiwa kita, hati kita. Sebab itu mi, hari ni mari kita tengok apa jenis-jenis hati yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan juga hati kita ni yang menggerakkan anggota kita, menggerakkan akal fikiran kita ini, dapat sentiasa kita sucikan mi, bersihkan mi. Terutamanya kita dah nak habis ni penghujung tahun kita. Maksud saya ialah kita muhasabah hati kita, muhasabah diri kita. Siapa suruh kita muhasabah ni mi? Allah suruh mi. Siapa suruh mi? Nabi suruh mi. Siapa suruh mi? Kita baca daripada athar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini jugalah yang meriwayatkan hadis tentang niat mi. Maknanya tentang hati. Innamal a'malu bin niat. Hadis itu diriwayatkan oleh khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar juga mengingatkan kita untuk semak-semak hati kita. Semak-semak kehidupan kita mi. Ni kita dah ujung-ujung, kita semak mi. Sehari je lagi tinggal 2021. Apa aku dah buat? Orang kalau meniaga, dia kira untung rugi dia mi. Kan eh? Tahun 2021 banyak untung. Apa yang rugi? Ya. Kalau kita mi sebagai manusia biasa, orang kalau kerja pun dia kira mi, dia hitung mi. KPI dia bah dah berapa peratus. Mi dulu ada yang pernah kerja kan? Masih kerja ke, barangkali ada yang bekerja sendiri ke apakah. Kita tengok KPI kita mi, tengok kalau KPI kita tu rendah mi. Sedih mi. Tak senang tidur mi. Usaha nak penuhkan KPI tu. Lagi sekarang sistem ni, kalau saya di universiti dia pakai sistem ni. You masukkan ada barang, ada bahan, ada buat, ada masuk, ada bukti, keluar angka. Tulis buat, tak ada bukti, tak ada markah. Buat ada bukti, sesuai bukti dengan kehendak majikan, ada markah. Dia boleh naik sampai 100%. Sistem baru boleh tidur mi. Nampak 100% baru boleh tidur. Lepas tu cakap kat diri sendiri, ya Allah, aku dengan KPI dunia, aku nak 100%. Not even 99.9%, because it's a system that calculate for you. It's a system that calculate for you. Bila ada bahan bukti buat semua sekali, dia boleh naik sampai 100. Kalau orang nilai orang, ya. Mana ada orang perfect 100%. Kita kalau nilai orang, kita tak bagi dia 100. Mana ada orang 100%? Kalau bagi 100, dah dia tak akan improve diri dia dah. Dia rasa dia dah bagus lah. Tapi bila buat sistem, sistem boleh cukup aja, betul aja ya bah. Naik bah, sampai 100 bah. Dan kita tak nak tengok bah, kita punya markah 99.9. Bagi kita tahu sistem boleh baca sampai 100. Lepas tu kita duduk dari diri sendiri, ya Allah, kau dengan KPI dunia, kau tak boleh tidur kalau markah kau tak penuh. Kau tak puas hati kalau markah kau tak penuh. Tapi dengan akhirat, kalaulah ada KPI macam tu, aku kena isi, malunya aku. Apanya? Sayang Allah. Sayang Allah, sampai macam tu sekali. Nak bagi kita insaf. Jadi ujung-ujung ni Sayyidina Umar pun ajar. Bukan ajar-ajar hati ni, riwayatkan daripada hadis tentang hati, iaitulah niat mi. Tapi Sayyidina Umar juga menyebut dalam kata-katanya. Kata-kata ni bukan hadis lah, bukan dari Nabi, dari dia. Bila kata-kata daripada individu, daripada sahabat, maka kata-kata tu tak boleh dinamakan hadis. Hanya hadis ni daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Daripada sahabat, maka dinamakan athar, just tambahan ajalah.
term yang digunami athar. Maka apa athar Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuwazanu. Riwayat mengatakan Khalifah Sayyidina Umar menyebutkan, hitung diri kamu sebelum nanti kamu akan dihitung. Bukan sekadar hitung harta. Sebab itu kita hari ni tengok hilang, tu hilang, ni kita hitung, ni dah tak ada, tu dah tak ada, barang tak ada, berapa banyak lagi nak beli, aku hitung semua. Hitunglah, memang itu keperluan hidup. Tapi tanya kat diri sendiri, apa dosa aku? Apa salah aku? Apa aku dah buat? Kenapa aku leka? Kenapa aku tak laksanakan tanggungjawab aku? Aku tahu ke aku tak tahu? Hasibu qabla an tuhasabu. Maka dengan sebab itu mi, insyaAllah hari ni kita tengok kerja kita ni adalah kerja hati. Yang nak hitung, nak kira memang akal, tapi akal digerakkan oleh hati. Sebab